Halo guys. Halo guys, balik lagi sama aku Lirna. Kali ini aku mau belanja ke Sato. Soalnya di Usami tutup. Jadi aku mau ke Sato. Aku mau aja kalian ngeliat gimana aku belanja di Sato. Oke? Okay? Dan aku tadi habis main salju sama anak-anak. Videonya ada sebelum ini dan sekarang masih turun salju guys. So, aku pengen cepet-cepet aja ke Sato. Nah, tuh guys, salju. Kalau ada yang nanya rasanya salju tuh gimana sih? Salju tuh rasanya kayak es serut gitu loh guys. Bener-bener kayak es serut banget. Ringan gitu. Kayak kapas. Kayak kapas gitu rasanya. Kalau diambil gini, seret, hilang gitu. Dingin guys. Dan diusahakan kalau keluar rumah tuh pakai sepatu yang alasnya tuh ada gripnya gini. Nih, alasnya tuh ada gripnya gini guys, jadi nggak kepleset kamu. Kalau khususnya di aspal kayak gini, saljunya tuh jadi licin gitu, jadi es. Dan kayaknya berbahaya banget kalau kamu pakai sepatu yang nggak ada gripnya gitu. Jadi kayak jalannya susah. Terus kalau yang pakai sepeda, diupayakan tidak menggunakan sepeda karena berbahaya. Bisa jatuh kamu guys. Di belakangku ada mobil lagi. Cepetan. Dan kalau yang pakai mobil itu bannya diganti, biasanya diganti ke ban khusus buat snow. Kalau bus biasanya dipakein rantai gitu guys bannya, biar nggak tergelincir gitu. Sekarang nih udah jam berapa ya? Jam 5 kali ya. Pokoknya maghrib gitu deh. Malamnya jauh lebih cepat datangnya. Maksudnya jam 5 tuh udah malam. Paginya tuh terasa sebentar gitu loh. Wah, tuh lihat tuh. Salju. Nah, kita mau ke situ, guys. Kita mau ke situ, ke Sato. Kita masuk ya guys. Nih guys, kalau di sini harga-harganya jauh lebih mahal daripada di tempat aku biasa belanja. Tapi di sini jauh lebih rapi, jauh lebih tertata gitu ya, terorganisir. Aku pengen beli bawang putih yang habis. Terus apa lagi ya? Ini deh. Jamur enoki. Apa lagi ya? Oh, aku beli ini nih. Tuh ini brokoli nih guys, harganya segini di sini ya. Di sini harganya segini brokoli. Cari yang lain lagi. Ini ada ini. Nggak ada wortel. Ini wortel deh. Harganya 2 kali lipat dari yang biasa aku beli. Toge beli 2 deh. Iya, beli 2 ya. Kimchi. Ini
yogurt, Yakult, jelly. Oh, ini tarami nih. Tarami ini kan setahu aku boleh ya, peach. Saya cobain ini tarami. Ini aku mau beli minyak goreng. Jadi yang nanya minyak goreng aku kok bening banget ya, karena minyak gorengnya ini guys. Tuh pada bening-bening emang. Bening-bening. Beli telur, beli telur sekalian dua ya, beli telur langsung dua guys. Ah, beli salmon buat besok Papa Caca sekolah. Nah, di sini tuh banyak pilihannya. Ini nih. Di sini banyak jual snack yang halal gitu loh guys. Ini ada tulisan halalnya, mana ya? Ini ada halalnya. Tuh, halal. Banyak di sini ada tulisan halalnya. Ini ada enggak? Nih, kalau nggak salah ini juga ada. Mana ya? Nih, ini juga ada. Di mana? Tuh, ada tulisan halalnya kan guys. Tuh, kayak gini. Ini nggak boleh guys, kita kalau aku penasaran nih kayak makanan-makanan instannya Jepang tuh lucu-lucu banget. Mereka juga ada ini. Oh,
ada makanan udah jadi juga guys. Ada lagi di sebelah sini. Kayak roti-rotian gitu. Ya, banyak sekali guys, keluar-keluar gelap guys. Izin. Hati-hati. Wih, salju, salju segemuk su onggok gini. Oh ya, banyak yang nanya, kok di tempatku sepi banget? Gak takut kak? Emang begini guys, di tempatku nih gak kayak serame Tokyo gitu. Di Sendai ini dia lebih sepi gitu loh. Penduduknya juga nggak banyak yang aktivitas di daerahku ini. Kebanyakan tuh yang padat tuh atau banyak orangnya tuh di daerah deket stasiun, deket pokoknya daerah-daerah pusat gitu ya guys. Kalau ini tempatku ini nggak terlalu banyak orang yang lalu-lalang gitu, khususnya musim dingin gini ya, orang kayak males buat keluar gitu guys. Lihat deh, putih semua kan. Insya Allah guys, aku gak nyangka bisa lihat salju kayak gini kalau bukan karena suamiku yang bersekolah di luar negeri ya guys. Jadi alhamdulillah punya kesempatan bisa merasakan salju. Insya Allah. Gemes gak sih, kayak pengen di injek-injek gitu loh. Jadi kayak krim yang ada di kue tart gitu. Sudah sampai rumah. Oppo deh, Oppo Oppo. Oke guys, aku mau ngasih tahu ke kalian apa aja yang aku beli secepatnya ya, karena aku belum sholat maghrib. Kemudian aku beli salmon mentah ya, isi 2 salmon mentah. Ini harganya 298 yen satu gini. Murah di Seiyu sih kataku ya, dapat 3 biasanya. But it's okay. Kemudian aku beli butter. Ini ya, beli butter. Butter harganya berapa ya Allah? Tulisannya Jepang ini. Butter. Terus aku beli UC vitamin C, beli 2, harganya satu gini tuh 100 yen. Oke, UC.
Terus aku beli keju, keju Kraft, guys. Beli keju Kraft. Aku biasa, anak-anakku suka banget sama keju Kraft. Mau di buat pasta ataupun mau dicampur any food ya, pokoknya pakai keju Kraft. Terus aku beli bawang putih. Aku beli diced tomato pasta gitu ya, buat bikin kayak spaghetti atau bolognese gitu. Minyak goreng ya guys, minyak goreng yang sering aku tunjukin di Instagram story yang bening banget itu ya guys. Semua minyak di sini tuh bening-bening ya guys. Kemudian aku beli snack ini, anak-anak, ini snack yang jamur gitu. Kalian pasti tahu, dan ini tuh kayak gini gambarnya nih guys. Ini. Terus aku beli ini snack Oreo 100 yen. Bukan Oreo, namanya Cream O. Iya, penggantinya Oreo. Lebih murah ya harganya. Terus aku beli jelly. Ini jelly yang insya Allah aman buat muslim. Mereknya Taramik gitu. Ini aku beli 3 rasa, tapi harganya lumayan. Satunya 160 yen, cuman kepengen coba. Aku beli chip potato, pure potato ya. Pure potato 100 yen harganya kalau nggak salah. Kemudian aku beli toge seperti biasa 30 yen ya guys, murah meriah. Aku beli parmesan, ini parmesannya Kraft gitu. Aku lupa harganya berapa ya guys. Beli wortel. Aku beli wortel, wortelnya harganya 198 yen. Ini harganya dua kalinya harganya yang tempat biasa aku belanja ya guys. Jamur enoki harganya 98 yen. Aku beli satu aja. Beli kimchi. Aku beli kimchi, guys. Ini kimchi, ya guys. Mereknya yang ini. Kemudian aku beli brokoli. Brokolinya harganya 278 yen. Segini, guys. Ini telur 2 krat. Dua ini. Harganya 188 yen. Udah, guys, itu aja. So, makasih banget udah nemenin aku belanja, dan kalian tahu apa yang aku beli ya guys. Makasih banget udah nonton video aku belanja ya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, di share. So, makasih banget udah nonton video aku kehidupan di Jepang seperti apa ya. Sedikitnya aku kasih tahu ke kalian gitu ya, gak banyak karena aku juga kebanyakan di rumah ya guys. Dan makasih banget udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!